X3W akan melawan PV Gunung untuk Partai Surabaya untuk mempersatukan diri. Pertandingan malam hari ini akan dipimpin Bapak Basit, yaitu Bapak Kanafi, juga untuk mempersatukan diri. Ya. Sekali lagi dari PV X3W dan PV Gunung untuk mempersiapkan diri, ya. Wadas. Joko. Oke, berhubung waktunya sisa malam untuk pemanasan mungkin cukup wasit untuk segera memimpin pertandingan, dan aturan main juga akan disampaikan oleh wasit untuk menjelaskan aturan main di malam hari ini. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Mas Blunger atau pendagang wasit kedua atau siapa yang mewakili? Thank you.
Thank you.
Iya. Untuk partai berikutnya nanti, untuk persiapan dari PB Sejati dan PB Angkasa. Iya. Orang berarti ya, untuk partai berikutnya adalah PB Sejati dan PB Angkasa untuk mempersiapkan diri. Terima kasih. Perusahaan aparel teknologi terdepan di bidang pencegahan pemalsuan dengan mengedepankan fitur NFC yang dapat menjadi solusi dari pemalsuan DFC yang sedang marak terjadi. Yarex hadir dengan solusi revolusioner, teknologi NFC untuk mendeteksi originalitas. Dengan sekali sentuhan smartphone, supporter bisa dengan cepat memeriksa keaslian jersey mereka. Ini bukan hanya perlindungan dari penipuan, tapi juga sebuah langkah maju untuk masa depan dan warisan sepak bola Indonesia. Thank you.
Oh dulu, boleh minum dulu. Ya, sekali lagi untuk mendapat informasikan pertandingan selanjutnya nanti akan ada PP Jati dan PP Angkasa untuk mempersiapkan diri. Ya, pas, oke. Ah!
dua satu sama teteh. Thank you.
cek untuk persiapan ya, PP Sadi dan PP Angkasa untuk mempersiapkan diri. Sebagai senati dari PP Sejati dan PP Angkasa, nanti masih ada berkas 2 HP Vivo ya, untuk Anda semuanya. Siapa yang lagi beruntung dapat HP Vivo. Oke, pertandingan selanjutnya akan dimulai. Iya, selamat kepada PP Ekriwe yang telah memenangkan pertandingan malam ini, yang sungguh-sungguh menegakkan ya, untuk menghibur para penonton. Ya, untuk persiapan PP Sejati dan PP Angkasa untuk mempersiapkan diri. Perlu Anda ketahui bahwa acara pada malam ini adalah acara untuk memperingati hari ulang tahun.